Alhamdulillah, nama saya Muhammad Kasja. Kebetulan saya sebagai ketua koordinator mualaf Baduy Muslim. Juga kalau di masjid ini saya sebagai penasehat Masjid Sultan Agung Tirtayasa. Saya sangat bersyukur alhamdulillah, dan baik para donaturnya juga pada kawan-kawan dari relawan yang sudah datang ke sini, yang mana alhamdulillah kita bisa berbagi dengan saudara kita yang memang ya keadaannya seperti ini, bisa lihat sendiri. Kebetulan kita untuk membina mualaf kita itu pemberdayaan yang sangat masih minim. Kalau untuk pengajaran Al-Quran, alhamdulillah kita sudah datang para hafiz-hafiz juga untuk menanggulangi bagaimana bacaan-bacaan mereka, minimal mereka bisa ibadah dengan baik. Harus menyambung silaturahim, mengunjungi kalau dia susah dibantu, kalau sakit dijenguk, kalau tidak bisa berobat panggil dokter budok untuk ngasih resep obat. Dari usaha, karena yang kenal beliau siapa? Ini pun yang ada di sini. Minta nomornya sama Ustaz Kasja. Ustaz. Di sini antusias sekali terlihat dari ucapan salamnya tadi, semangatnya luar biasa, dan juga ini ada Ustaz. Enggak punya obat, ibu apain? Kita punya apa ya, Bu? Dari Infak Rumah Center dan PDUI Komisariat Bekasi atas rapat dari sini. Semoga acara ini bisa diterima dan kemudian dibaca dengan persaudaranya, sehingga setiap kita mendapatkan keberkahan dari kita umroh ini, semakin tenang hidup kita dan semakin baik. Ya, menurut saya apa sedekah barang ini mungkin sebagian donatur menganggap mungkin bingung untuk menyalurkannya, tapi alhamdulillah ya mudah-mudahan ini sedekah orang sangat bermanfaat sekali bagi apalagi di daerah yang memang tadi itu minim untuk apalagi kalau bahasa di kita ya untuk pembelian aja minim. Maka alhamdulillah dengan bahasa ini mereka rasa bersyukurnya mungkin luar biasa, artinya ada yang masih peduli yang bisa dimanfaatkan untuk mereka. Itu saja, saya sangat bersyukur dan sangat luar biasa, sangat antusias. Mudah-mudahan ini tidak hari ini saja gitu. Karena apa? Mereka mungkin satu saat masih bertambah, itu saja. Ambil yang lain. Ini saya nak. Nah.